for English Extracurricular. On this day, 26 October 2020, Mrs. Maflaha will be with us on English material about simple present in the dialogue. Well guys, for more clear, let's watch and listen to the video carefully. Daddy, do you like dressing up? Yes, I like it because it makes me more confident. Sis Berlin, do you often shop at Watson's? Yes, I often because there are lots of skincare equipment there. What about you, Lina? Do you want to be a pilot? No, I don't want to. I want to be a doctor. Sis Berlin, do you rarely go to the tennis court? Yes, rarely. Because I want to go to the field to practice basketball. By the way, Lina, do you like buying snacks? Yes, I like it. Especially if you buy popcorn. Okay. Okay guys, all of you, do you want to watch the movie Si Manis Jembatan Ancol? No, I don't want to because I want to see the movie The South. No, I don't want to because I want to see the movie The Far. Agree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon student. Back with me, Bu Maflaha yang akan memberikan kalian tambahan yaitu di program English Extracurricular. Pada tayangan dialog tadi, yaitu dialog dari teman-temanmu, they talk about tenses, they use tense, simple present tense ya. Jadi kali ini Bu Maflaha akan memberikan materi tentang penggunaan simple present tense dalam berdialog. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang tenses present continuous. Sekarang kita ke simple present tense ya. Simple present tense apa itu? Adalah bentuk kata kerja atau tense yang dipakai untuk tindakan normal, faktual, atau yang biasa terjadi. Fungsinya adalah agar bisa menjelaskan peristiwa yang menjadi kebiasaan dalam sehari-hari atau menjelaskan mengenai peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Rumusnya, perhatikan. Kalau dalam bentuk positif, subjek are you, they, plus verb 1 plus objek. Kalau subjeknya itu she, he, it, ini termasuk kata ganti orang ketiga, verb 1 ditambah s atau as. Begitu juga dalam bentuk negatif ya. Subjek I, you, they, we, negatifnya ini ditambahi don. Kemudian kembali ke verb 1. Untuk subjek orang ketiga tunggal, she, he, it, untuk negatifnya dikasih doesn't plus verb 1 ya. Dan objek. Begitu juga dengan bentuk interrogatif ya, bentuk pertanyaan. Oke, next. Rumus dalam bentuk kalimat positif sebagai berikut ya. Subjek plus verb 1 plus s atau as ditambah objek. Ini boleh objek, maksudnya boleh keterangan tempat ya, boleh adverb dan sebagainya. Ini for example, I go to school at morning. I go to school at morning. Saya pergi ke sekolah di pagi hari. Ini subjeknya I, sehingga ininya go ya. She goes to school at 7 o'clock. Karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal, dia, she, maka ditambahi es. Ya, kenapa nggak ditambah s? Nanti kita jelaskan, oke? Next, dalam bentuk negatif, subjek plus do doesn't verb 1 plus objek, ya? Subjek I don't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah.
Sedangkan yang kedua di sini adalah she. She doesn't go to school. Understand? Nah, sekarang ke rumus bentuk pertanyaan ya. Dalam hal ini Bungah menggunakan yes no question. Itu pertanyaan apakah dan harus dijawab dengan iya atau tidak. Nah, dalam bentuk pertanyaan do atau does-nya itu diletakkan di depan sendiri ya. Nih, does atau do subjek plus verb 1 plus objek. For example, do you go to school every day? Apakah kau pergi ke sekolah tiap hari? Dijawab, yes, I do. Atau, no, I don't. Ini yang kedua, karena di sini subjeknya she, ya, tadi. Sehingga mendapatkan tambahan di sini does, ya, bukan do. Tapi, does. Does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Nah, ini kembali ke verb 1 ya, karena sini sudah ada does ya. Tidak boleh di sini goes, itu enggak boleh. Jadi kembali ke kata kerja dasar. Go. Does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Dijawab, yes, she does. No, she doesn't. Understand? Okay, nah ini adalah kesimpulannya, conclusion. Subjek ya, di sini subjek. Ya, ini subjek. Kemudian verb, sini go. Subjek, are you Dewi? Kata kerja dasar, go. To school by bus. Ini keterangannya ya. Karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal, maka mendapatkan tambahan S atau AS. Di sini mendapatkan tambahan AS. Bagaimana Bu yang hanya mendapatkan tambahan S aja? Nanti kita jelaskan. Okay, next. Nah, ini ya. Spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it ya. Jadi ini untuk subjek orang ketiga tunggal ya. Untuk kata kerja yang berakhiran huruf O, go, menjadi goes, she goes, he goes. Yang berakhiran huruf CH, coach, she coaches, ditambah ES, okay? Ditambah ES. Yang berakhiran huruf SH, wash, washes. She washes the clothes. Dia mencuci baju. Okay. Berakhiran huruf X. Berakhiran huruf X ya. Huruf X ini adalah box. Jadi boxes. Memasukkan ke dalam kotak. Ya. She boxes the books. Dia memasukkan buku ke dalam kotak. Dia memasukkan buku. Ini juga berakhiran huruf X ya. Nah, ini yang berakhiran huruf SS ya. Ini ditambahi yang berakhiran huruf SS. Ditambahi it is AS. Kisses, okay? Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan Y, dihilangkan J-nya dan ditambahkan dengan ES. Jadi huruf Y-nya diganti dengan I. For example, carry, membawa ya. Carries. Jadi Y-nya ini diganti dengan huruf I. Dia membawa bunga. She carries flowers. Study, berakhiran huruf Y, Y-nya diganti dengan I ya. Dan ditambahi ES. Dia giat belajar. She studies hard. Worry, cemas. Dia cemas. She worries. Marry, menikah. She marries. Jadi semuanya ini adalah khusus untuk subjek orang ketiga tunggal ya. She, he, it. Okay, next. Kata kerja yang berakhiran vokal Y cukup tambahkan dengan huruf S. For example, play. Place. Okay. Ini kenapa tidak diganti dengan I yang tadi seperti tadi ya? Karena ada depannya huruf Y. Ini adalah huruf vokal ya. Huruf vokal. Ini juga C ya. Depannya huruf Y ini adalah huruf vokal ya. Enjoy, menikmati. Depannya huruf Y ini adalah huruf vokal ya. Okay. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu depannya bukan huruf vokal ya.
Next. Nah, ini untuk adverb of frequency atau adverb of time biasanya sering menggunakan keterangan sebagai berikut ini ya. Seperti seldom, always, sometimes, as a rule, often, ever, nowadays, frequently, once in a while, normally, commonly, and generally ya, masih banyak lagi. Okay, thank you. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bu Maaf ini bisa kalian pahami. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel YouTube. Thank you, see you next time.